guys, welcome back to my channel. Hari ini aku pergi ke Junwan ya. Hari ini aku mau jalan-jalan di Junwan Park. Gimana keseruan aku dan gimana tempatnya, seperti apa tamannya, ikuti terus perjalanan aku. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel aku. Selamat menonton. Nah guys, aku udah sampai di halaman depannya Junwan Park ya. Sekarang aku mau masuk ke dalam untuk melihat ada apa aja di Taman Junwan ini. Taman Junwan ini sangat besar sekali ya. Jadi kita harus kuat jalan kakinya. Oke guys, sekarang aku mau jalan masuk dulu ya di tamannya. Sekarang aku udah masuk di tamannya seperti ini ya. Hari ini cuacanya cerah, jadi cukup banyak orang. Ini tempat perjudian ya, kalau orang Hongkong biasanya panggilnya tamacok. Hari ini cerah sekali. Mbak, iki taman dia apa jero nih, Mbak? Golep. Oh. Taman aman. Wasu. Ada playgroundnya juga. Bala, bisa adis. Oh, ini aulanya. Nah, ini adalah aulanya, bisa duduk-duduk di sini. Ini nggak apa, Mbak? Ini kan kayak tempat kadang go show, jadi karena kayak wong go. Oh, tempat untuk show. Biasanya wong mini show, mini show. Mini show. Sakar mula ngomong. Nanti ki parane. Rene kah? Iya. Oh, di sini biasanya untuk pertunjukan. Nah, di sana tempat duduknya. Oke. Hari ini tidak ada pertunjukan, jadinya ditutup. Oke, kita lanjut lagi ke tempat yang lain. Sekarang aku mau masuk ke sebelah yang sana untuk melihat air terjun pura-pura. Di sini ada towernya. Tempat playgroundnya gede banget ya guys di sini. Oke, kita lihat air terjunnya. Di sini juga ada jembatannya. Guys, ini air terjunnya di tengah kota ya. Nah, terus di atasnya ada gedung ikonnya Junwan.
guys, sekarang aku mau lanjut jalan di yang di sebelah sana ya. Aku mau lihat patung lumba-lumbanya. Di sini tuh besar banget tamannya. Oke, temanku istirahat dulu karena panas banget hari ini. Nyapo kalian? Kepanasan kalian. Oke, sekarang aku lanjut lagi jalan ke yang sebelah lumba-lumbanya. Di sini banyak banget cece-cece yang libur ya. Oke, itu mbak lumba-lumba nih. Nah, patung lumba-lumbanya di depan ya. Ayo, no. Panganan jing. Nah, ini patung lumba-lumbanya ya, guys. Nah guys, di sini tuh bisa sewa sepeda ya, bersepedahan di pinggir laut. Di sini kalau sore hari enak ya guys, anginnya sepoi-sepoi. Ini perumahan baru. Terima kasih telah mengikuti vlog aku hari ini di Chunwan Park ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel aku. See you next video.